Story dimulai. Setelah nyawanya hampir melayang, Gadra sempat-sempatnya memberitahu Yuki tentang sosok yang hampir membunuhnya. Terlepas dari itu semua, Gadra melihat dan memperhatikan Masayuki. Gadra ngerasa jika Masayuki dan Rudra memiliki kesamaan. Di lain cerita, Yuki sedang merenung. Dari ucapan Gadra, Yuki memiliki pemikiran jika Masayuki dan Rudra adalah orang yang sama. Atau bisa dibilang, Yuki ini berpikir jika Rudra hanya berpura-pura menjadi Masayuki. Yuki bersama Kagali masih diskusi membahas orang yang diceritakan oleh Gadra. Berkat informasi yang diberikan Gadra, kini Yuki mengerti jika ada seorang pengkhianat dalam kelompoknya. Sementara di Tempest, tepatnya di ruang kontrol, Rimuru dan para bawahnya memantau pergerakan pasukan kekaisaran. Dan yang terlihat masih 700.000 pasukan. Bayangkan, kata Bizer, Alek Bizer mah ketar-ketir melihat pasukan segitu banyaknya. Tapi beda dengan Rimuru. Rimuru tetap tenang dan memilih untuk diskusi dengan para bawahnya. Menurut penglihatan Rimuru dan kawan-kawan, jika penyerangan kekaisaran ini terlalu meremehkan pasukan Tempest. Soe berkata, jika pihak lawan, para pasukannya rata-rata memiliki kekuatan tingkat A dan tingkat B. Rimuru memberikan perintah kepada Gabiru dan Gobuta untuk segera pergi ke negara Dwarf. Karena melihat dari pergerakan pihak lawan, sepertinya daerah yang berada dekat dengan Dwarf juga akan menjadi medan pertumbukan. Rimuru meminta kepada negara Dwarf untuk bertahan saja. Dan untuk urusan yang membantai, biar tempe saja, biar nanti dikasih monton MVP. Melalui alat komunikasi virtual, Rimuru dan Gazelle diskusi. Gazelle berkata jika gerbang bagian timur negara Dwarf sudah diblokir oleh pihak lawan. Rimuru mengatakan jika pasukannya akan segera menyerang. Rimuru lantas bertanya apakah Gazelle ikut penyerangan atau cuma bertahan di dalam benteng negaranya. Gazelle menjawab, ya terserah lu lah, kan gua ngikut lu aja Rimuru. Bagi Gazelle, menyerang atau bertahan itu nggak masalah karena mereka masih memiliki pasukan yang sangat gigi gimang yang bernama Diva Hike. Pasukan itu tak pernah kalah selama 1000 tahun. Di situ, Rimuru dan Gazelle masih berbincang. Rimuru berkata jika pihak lawan memakai chariot. Singkat cerita, Gobuta dan Gabiru sudah tiba di negara Dwarf dan mereka juga ikut bergabung bersama pasukan Dwarf. Di sisi lain, ternyata Ultima dan Testarossa malah nyantai makan dan minum. Gobuta, Gabiru, Ultima, dan Testarossa ngobrol santuy sambil menunggu perang. Tapi di sini Gobuta terlalu banyak omong yang dimana membuat Ultima dan Testarossa emosi. Mereka berdua pun mengeluarkan aura busuk yang sangat mengerikan. Namun emosi Testarossa mereda karena tiba-tiba Rimuru menghubungi dirinya. Rimuru memberikan perintah kepada Testarossa untuk melakukan negosiasi damai. Dan jika mereka menolak negosiasi itu, maka Testarossa boleh mengamuk sepuasnya. Rimuru juga berkata jika Ultima dan Testarossa harus bekerja sama dengan Gabiru dan Gobuta. Testarossa tersenyum psikopat dan berkata, baik Rim bersama. Gabiru ketakutan merinding melihat aura yang kayak anjing dari Testarossa. Sementara Gobuta emang agak bodoh. Dia berkata jika saat ini dia akan melindungi wanita karena Gobuta sekarang adalah kepala legion. Suara dalam hati Rimuru berkata, ini anak emang Star Syndrome anjing. Sebelum menutup pembicaraan, Rimuru mengatakan jika Rimuru akan mengirimkan serigala unyu yang bernama Rangga. Jadi nanti Rangga, Gobuta, dan Testarossa melakukan negosiasi bersama. Sementara dengan percaya dirinya, tepatnya pemimpin pasukan chariot yaitu Gaze berdiri di atas chariot. Dia membayangkan jika dirinya akan menang dan dapat menghancurkan Dwarf yang selama ribuan tahun belum pernah kalah. Dengan kesuksesan menaklukkan Dwarf, maka dia bisa berdiri di puncak dan menjadi seorang kepala legion untuk menggantikan Chalgurio. Nggak lama, datang serigala menuju Gaze. Gaze tahu jika itu adalah Rangga. Gaze dan pasukannya tertawa. Mereka ngerasa jika Rimuru terlalu naif karena mengira jika Gaze akan mau bernegosiasi. Setelah Rangga sampai di depan Gaze, ada sesosok wanita turun dari tubuh Rangga. Gaze ngerasa jika wanita itu memiliki aura yang sangat mengerikan. Gaze sedikit emosi karena agen intelijen nggak ngasih informasi tentang wanita itu. Yang dimaksud di sini adalah Testarossa. Testarossa memberikan peringatan kepada mereka jika mereka melewati dan memasuki batas wilayah yang ditentukan, maka Testarossa nggak akan segan-segan lagi membantai mereka. Tanpa mendengar ocehan Gaze, Testarossa balik meninggalkan Gaze. Sementara Gaze emosi karena merasa jika Testarossa menginjak-injak harga dirinya. Seketika Gaze memberikan perintah kepada pasukannya untuk menembaki Testarossa. Para sniper penembak jitu seketika menembaki Testarossa. Namun semua peluru dengan mudah dihancurkan Testarossa hanya dengan pakai jari saja. Bayangkan, Gaze sontak ngerasa jika wanita di depannya emang bukan kaleng-kaleng. Tapi Gaze berusaha tenang agar pasukannya tidak panik.
Perang dimulai. Dari ruang kontrol, Veldora, Ramirez, dan Rimuru melihat perang yang baru dimulai. Ramirez dengan sigap langsung mengamankan kota dengan memindahkan ke dalam labirin. Melihat Rimuru yang gak bisa tenang, Benimaru berkata, "Slow aja lah bosku, jangan tegang, karena kita pasti menang." Rimuru melihat pertarungan di tempat Testarossa. Di situ, pasukan musuh dengan kendaraan menembaki Gobuta dengan 21 peluru. Setiap peluru itu beratnya 21 kilo. Benimaru memberi arahan kepada Gobuta untuk masuk ke dalam bayangan rangga. Kini, Gobuta terlihat ketakutan karena baru tahu jika Testarossa adalah janda Fir'aun yang sangat mengerikan. Melihat kekuatan Testarossa, Benimaru pun akhirnya penasaran tentang identitas Testarossa. Karena sebelumnya, Rimuru masih belum ngasih tahu kepada mereka tentang identitas sebenarnya dari Testarossa. Rimuru berkata kepada Gobuta untuk lebih fokus di medan pertempuran, karena Rimuru gak mau bawahnya mati. Mendengar ucapan Rimuru, Gobuta pun kembali semangat lagi. Sedangkan Gabiru mulai menyerang musuh dengan bola api kepada pasukan Chariot. Tapi sayangnya, serangannya masih lemah dan belum bisa menembus Chariot. Sementara pasukan Gobuta juga akhirnya bergerak. Mereka begitu lincah dan dapat dengan mudah menghindari setiap tembakan. Dan orang-orang yang berada di luar Chariot, mereka langsung dibantai Gobuta. Pasukan milik Gobuta juga menyerang memakai permata merah. Di dalam permata itu, ada sihir api yang dimiliki Ifrit. Rimuru berkata sebelumnya kepada Gobuta, jika sihir itu nggak mempan, maka mereka sebaiknya mundur saja. Nggak lama terdengar suara ledakan keras, dan ternyata sudah ada satu Chariot tumbang. Gaze menenangkan pasukannya. Gaze memberikan perintah, dan seketika pasukan milik Gaze berkumpul dan membuat barikade besar yang mengelilingi pasukan Gobuta. Bukan itu saja, pihak lawan juga mengarahkan senjata api miliknya kepada pasukan Gobuta. Sedangkan pasukan Gabiru juga sibuk karena kedatangan tamu. Mereka melawan pasukan Faraga yang membawa 100 pasukan udara. Jadinya, Gabiru nggak bisa bantu Gobuta. Kini, semua pasukan Tempest terpojokkan. Benimaru memberikan perintah untuk mundur. Sontak, Gobuta ingin pergi ke hutan untuk bersembunyi. Namun, semua pohon-pohon dalam hutan sudah hangus terbakar. Dengan senyuman jahatnya, Gaze berkata, "Hahaha, tidak semudah itu kau bisa kabur." Tapi anehnya, pasukan milik Gobuta tidak peduli dan malah terlihat santuy dengan ngobrolin hal-hal yang nggak penting. Namun nggak lama, dengan senyuman, Testarossa berjalan menuju Gaze. Sementara Faraga sangat percaya diri dengan pasukannya. Bahkan dia ngerasa, jika dengan pasukannya, dia bisa mengalahkan Veldora dengan mudah. Lantas, Faraga memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang Gabiru. Berbagai sihir, mulai dari es, api, petir, dan lain-lain mulai menghampiri pasukan Gabiru. Rimuru pun udah nggak bisa nahan lagi, dan dia pun berdiri dari tempat duduknya. Rimuru berniat menggunakan serangan pamungkas miliknya, yaitu Megiddo. Tapi Benimaru berkata, jika sihir itu digunakan sekarang, dan ada satu orang yang bisa lolos dari sihir itu, maka itu bisa jadi bumerang bagi Tempest. Karena satu orang yang lolos, pasti melapor kepada kekaisaran, dan mereka akhirnya tahu cara mengatasi Megiddo. Yang dengan kata lain, nanti Megiddo udah nggak mempan dan berguna lagi. Ditambah situasi saat ini berbeda dengan situasi saat melawan Falmouth, di mana musuh saat ini memiliki kendaraan yang sangat mumpuni. Berdasarkan perkiraan, satu serangan Megiddo nggak bakal bisa melubangi kendaraan musuh. Maka dengan kata lain, butuh ribuan Megiddo. Tapi Rimuru tetap nggak peduli dan ingin segera terjun ke medan pertempuran. Para bawahan Rimuru mengingatkan tentang cerita dari Chloe jika di masa ini Rimuru akan mati dibunuh oleh orang misterius saat turun ke medan tempur. Para bawahan Rimuru mengatakan, jika perang ini, Rimuru serahkan saja pada pasukannya. Gak perlu khawatir, cukup percaya saja kepada pasukan. Rimuru akhirnya duduk manis lagi. Rimuru pun memberikan himbauan kepada seluruh pasukannya yang ada di medan tempur untuk tidak menahan diri lagi dan segera menghancurkan pasukan Kekaisaran Timur. Ucapan Rimuru membuat mental para pasukan naik lagi. Perlu kita ketahui, jika pasukan Gobuta saat ini lagi terdesak, dan itu emang bagian dari strategi. Mereka sengaja membiarkan musuh menembak, dan saat mereka udah kehabisan energi meriam, maka disitulah waktunya Gobuta and the gang beraksi. Tapi itu rencana sebelum Rimuru ngasih perintah untuk mengamuk seperti saat ini. Jadi saat ini pasukan Gobuta nggak perlu susah-susah lagi untuk berpura-pura. Tinggal hancurkan, hancurkan, dan hancurkan. Gobuta berkata kepada Testarossa jika sebaiknya mereka berpisah dulu dengan pasukan Gobuta. Testarossa paham ucapan Gobuta. Seketika Gobuta melakukan fusion dengan rangga. Pihak lawan menembaki Gobuta, tapi itu semua udah gak mempan lagi karena kini posisinya Gobuta udah kuat. Gobuta dengan cepat memakai petir hitam dan semua Chariot tersambar petir itu. Meskipun Chariot gak remuk atau hancur, tapi penggunanya berada dalam bahaya karena Chariot adalah besi dan besi adalah bahan pengantar listrik paling cepat merambat. Mesin Chariot satu persatu mulai rusak. Para penggunanya mulai keluar dari Chariot. Melihat hal itu, Gobuta pun melesat dengan kecepatan tinggi menyerang para musuh. Sebelumnya, Benimaru memberikan Gabiru perintah untuk pura-pura terdesak.
Akting yang Gabiru lakukan dibantu Ultima. Namun itu, rencana sebelum Rimuru menyuruh mengamuk sepuasnya. Dan kini, Gabiru dan pasukannya ingin menyerang sepuasnya dengan kemampuan Dragon Warrior. Bahkan Hakuro juga ingin unjuk gigi, karena paduka Rimuru udah ngasih sebuah komando untuk mengamuk sepuasnya. Pasukan kekaisaran panik melawan para monster yang kekuatannya di luar kendali mereka. Mereka dengan putus asa menembaki pasukan Gobuta dengan pakai pistol kecil. Namun pistol itu nggak bisa menembus armor pasukan Gobuta karena armornya pakai Charbidris, makanya kuat cuy. Kondisi semakin memburuk, di mana saat mereka tahu jika bagian belakang sudah diserang oleh Ultima dan pasukan Gabiru. Ultima berkata, "Hakuro, serahkan semuanya padaku." Sementara Faraga udah kena mental. Dia tidak mengira jika monster di Tempest sangat kuat. Faraga semakin kaget saat tahu kekuatan Gabiru meningkat 10 kali lipat. Faraga yang udah nggak bisa mikir akhirnya memakai senjata pemungkasnya, yang harusnya senjata itu dia gunakan melawan Veldora, di mana sihir dari senjata pesawat itu bisa mengganggu mana dari musuh. Sihir itu juga memakan banyak korban dari pasukan Faraga sendiri. Namun sayangnya semua itu nggak ngefek sama Gabiru. Dengan konyolnya, Faraga mengira jika Gabiru adalah Veldora. Mereka mikir, kan Veldora baru bangkit, makanya tubuhnya masih kecil. Pasukan milik Faraga terus memperbesar radiasi dari senjata itu. Di situ mereka melihat jika serangan mereka mulai berpengaruh kepada Gabiru. Namun tiba-tiba muncul seorang ciwi. Dia adalah Ultima. Sontak mereka kaget kenapa Ultima bisa masuk dengan mudah. Dengan menodongkan pistolnya, Faraga bertanya identitas Ultima. Ultima tertawa dan mengenalkan dirinya kepada Faraga. Ultima berjalan mendekat menuju Faraga. Faraga ketakutan dan merasakan aura yang sangat mengerikan dari Ultima. Semua pasukan Faraga menodongkan pistolnya ke arah Ultima. Ultima bertanya kepada Faraga, "Gimana sih cara kerja pesawat kekaisaran?" Tapi Faraga tetap diam membisu sambil ngeliatin Ultima. Faraga sendiri sedang membawa pedang yang siap menebas Ultima. Meskipun dikepung seperti itu, Ultima tetap santuy. Faraga pun melesat menuju Ultima untuk menusuk jantungnya. Tapi dengan cepat, malah Ultima kini sudah ada di belakang Faraga. Sontak, satu kepala ajudan milik Faraga diputuskan Ultima. Dengan sadis, Ultima masih ingin memuaskan hasratnya. Kertek, kertek, kertek. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Ultima memutar semua kepala orang di situ. Wah. Semua orang teriak karena ketakutan melihat jiwa psikopat Ultima. Ultima berkata kepada Faraga, jika radiasi antimana tidak akan mempan terhadapnya. Faraga berkata, "Kau bohongkan." Dengan senyuman seorang psikopat, Ultima terus membunuh orang yang ada di sana. Faraga and the gang mencoba melawan Ultima dengan membangkitkan roh tingkat tinggi, seperti yang dilakukan Razen saat melawan Diablo dulu. Namun dengan sekejap, roh itu hancur di tangan Ultima. Faraga yang melihat hal itu tidak tahu harus gimana lagi. Setelah itu dengan cepat Ultima membantai semuanya dan kini yang tersisa cuma Faraga. Ultima tanpa ampun memberikan oleh-oleh kepada Faraga, yaitu bola api hitam. Setelah memberikan itu, Ultima pergi. Sedangkan bola api hitam itu sendiri semakin membesar dan meledak dalam pesawat. Setelah itu Ultima menghampiri Gabiru. Ultima lantas bertanya kepada Gabiru, kenapa Gabiru sampai kesusahan menghadapi radiasi anti sihir. Dengan sedikit tertawa, Gabiru berkata jika dia lagi melakukan eksperimen, di mana dia ingin tahu seberapa kuat tubuhnya menahan serangan dari musuh. Ultima seketika emosi karena bisa-bisanya Gabiru melakukan hal konyol seperti itu. Gabiru di situ juga menerangkan kepada Ultima jika radiasi anti sihir juga bisa dipakai untuk memperkuat diri sendiri. Ultima kaget dengan ucapan Gabiru, tapi di situ Ultima juga merasa senang karena dengan begitu dia tahu cara memperkuat pasukan Gabiru. Karena hal itu juga, Ultima akhirnya bisa ngasih tahu Rimuru tentang metode itu, yang otomatis Rimuru akan memujinya. Dan Ultima sangat ingin mendengar pujian dari Rimuru untuknya. Kini yang tersisa di medan pertempuran hanyalah pasukan Gaze. Satu persatu pasukan berhasil dimusnahkan. Gaze hanya bisa berteriak sangat keras dan berkata, "Tai, tai, tai." Dia sangat emosi karena udah terdesak. Bawahan Gaze meminta untuk mundur, tapi dalam benak Gaze berpikir jika dia mundur sama saja semua ini sia-sia dan sama saja berakhir dengan kegagalan. Nggak lama terdengar suara ledakan. Setelah dicari tahu, ternyata pasukan udara udah lost kontak. Jadi otomatis suara ledakan tadi adalah musnahnya pasukan udara, yaitu Faraga. Sontak Gaze meminta pasukannya untuk mundur sementara. Tapi tidak semudah itu Gaze bisa tenang. Baru aja udah istirahat sebentar, udah ada Testarossa menghampirinya. Gaze kaget kenapa kedatangan Testarossa tidak bisa dia rasakan. Padahal Gaze punya skill mendengarkan gerakan lawan, bahkan detak jantung pun bisa didengar oleh Gaze. Gaze emosi dan memaki-maki Testarossa yang telah membunuh banyak pasukannya. Lah kan aneh ya, masa medan tempur gak boleh bunuh?
Sontak Testarossa berkata jika dia haus jiwa-jiwa segar. Kira seketika menyerang Testarossa dengan gelombang suara, tapi sayangnya itu nggak ngefek sama Testarossa. Kira akhirnya tahu seberapa banyak dia menyerang tidak akan bisa mengalahkan iblis di depannya. Dari jarak dia berdiri, Kira mendengar jika pasukan Intel akan segera ke sini. Dengan tipu-tipunya, Kira pura-pura memohon kepada Testarossa. Nggak lama ada 3 orang Intel hadir di tempat itu. 3 orang itu pun langsung mengikat Testarossa dengan rantai. Suara dalam hati Kis berkata, "Ah, mampus kau iblis, akhirnya gua yang menang, wah ha ha ha." Di situ Testarossa ngerasa jika dia pernah melihat wajah 3 orang itu. Mereka bertiga pun juga berkata jika mereka tidak akan melupakan Testarossa sejak kejadian Danau Merah. Mereka bertiga mengatakan, "Dan hari ini kau akan mati si putih." Testarossa hanya tertawa dan berkata, "Jika taktik yang kalian lakukan gak akan mempan untukku lagi." Di video sebelumnya pernah gua ceritain secara singkat Danau Merah, dan iblis yang dimaksud di Danau Merah adalah Testarossa. Di saat itu Testarossa dikalahkan 3 orang ini cuy. Jadi kini mereka ngerasa kayak reuni gitu. Jika kalian masih kepo tentang Danau Merah, silahkan cek link yang ada di deskripsi cuy. Scene balik lagi ke masa sekarang. Kini Testarossa sedang pasrah diikat dengan rantai. 3 intel itu tertawa. Mereka berpikir jika hari ini mereka sudah mengalahkan iblis putih untuk kedua kalinya. Namun kesenangan mereka tidak bertahan lama, karena tiba-tiba rantai itu telah lepas. Dengan cepat tangan Testarossa memegang leher Ghis. Di detik itu juga Ghis mati. Sontak 3 orang yang sok jagoan tadi tiba-tiba nyalinya seketika menciut. Testarossa berkata kepada mereka untuk tidak menyebutnya si putih, karena dia telah mempunyai nama, yaitu Testarossa. 3 orang itu berkata, "Nani?" Mereka makin ketakutan saat mengetahui jika iblis di depannya telah punya nama. Mereka bertiga langsung kabur menjauh dari Testarossa. Tapi satu orang dari mereka ditangkap Testarossa tepat di lehernya, dan orang itu pun mati. 2 orang lainnya mencoba untuk teleport, namun Testarossa menggagalkan usaha mereka untuk kabur. Testarossa berkata jika tindakan 2 intel yang telah menyegelnya tidak akan bisa dimaafkan karena telah mengganggu Testarossa saat pesta dengan darah manusia. Sontak 2 intel itu emosi dan mengatakan jika Testarossa adalah seorang biadab yang tidak punya perasaan, membunuh jiwa-jiwa tidak bersalah. Gak lama Ultima datang di situ. Ultima bertanya, "Kenapa kau lama sekali membantai musuh?" Seketika 2 intel itu ketakutan karena baru tahu ada iblis primordial yang lain. Testarossa memakai sihir yang bernama Dead Blessing. Dengan cepat cahaya hitam gelap menyebar sampai 500 meter seperti black hole, dan apapun yang masuk dalam jangkauan sihir itu maka akan musnah. Dan singkat cerita, semua pasukan yang ada di medan pertempuran tidak ada yang tersisa. Ratusan ribu nyawa melayang. Ultima sedikit merasa lega karena sihir yang Testarossa gunakan tidak menghancurkan teknologi perang yang digunakan musuh. Ultima juga kesal sendiri karena sihirnya terlalu kuat hingga menghancurkan semua pesawat musuh. Testarossa dan Ultima berbincang. Mereka berpikir jika perang ini adalah cara untuk Rimuru membuat bawahnya berkembang. Jumlah korban dari pihak Kaisar kini sudah ada 240.000 pasukan, 200.000 dari pasukan Ghis, dan 40.000 dari pasukan Faraga. Perang masih belum berakhir, masih ada Legion Mecha yang dipimpin Chalgurio sedang menuju Tempest. Di lain cerita, dari negara Draft melalui sebuah layar, Gazelle melihat perang itu. Gazelle heran kenapa teknologi semaju itu, seperti tank dan pesawat tempur, bisa dengan mudah dikalahkan oleh 2 orang wanita. Gazelle merasa jika ini semua nggak masuk akal. Gazelle pun memiliki sebuah opini jika yang membawa mereka adalah Diablo. Jadi otomatis 2 wanita itu adalah si ungu dan si putih. Sontak semua bawahnya kaget setengah mati, tidak bisa berkomentar apa-apa lagi tentang perang ini. Gazelle semakin takut dengan Tempest, karena Gazelle nggak tahu apa yang harus dia lakukan jika Rimuru berubah dan berbalik memusuhi negaranya. Di lain cerita, melalui sebuah layar di Tempest, Rimuru nggak nyangka jika pasukannya bisa jadi sebrutal itu. Nggak lama Raphael berkata jika Testarossa telah mengeluarkan sihir pemusnah massal yang nggak ngotak, yaitu Dead Blessing. Rimuru seketika melihat layar di mana Testarossa bertumbuh. Sontak Rimuru berkata, di layar terlihat tidak ada satupun musuh yang selamat. Benimaru pun bertanya kepada Rimuru siapa wanita itu. Rimuru akhirnya buka suara jika wanita itu adalah iblis primordial. Sontak semua bawahan Rimuru kagum karena tuannya berhasil menundukkan 4 iblis primordial sekaligus. Pertarungan itu telah selesai kurang dari 2 jam, dan pihak Tempest meraih kemenangan di medan tempur berkat Ultima dan Testarossa. Pasukan Tempest nggak ada yang mati, cuma ada yang terluka dan dapat dengan mudah disembuhkan dengan sebuah poison. Raphael mengumpulkan jiwa korban perang. Raphael berkata jika jiwa-jiwa itu bisa Rimuru pakai untuk merubah bawahnya menjadi seorang Demon Lord, dan setiap orang yang akan dijadikan Demon Lord butuh 100.000 jiwa. Mungkin kalian pengen tahu kenapa harus 100.000.
Sementara Rimuru dulu saat jadi Demon Lord cuma butuh 10.000 doang. Alasannya gini cuy, kan dulu Rimuru pernah nelan Orch Lord. Karena kejadian itu, Rimuru jadi punya benih Demon Lord. Jadi untuk orang lain yang gak punya benih Demon Lord, maka harus mengumpulkan 100.000 jiwa untuk menjadi Demon Lord. Para bawahan Rimuru yang dapat berevolusi yaitu Benimaru, Rangga, Sion, Gerudo, Gabiru, Zegion, Adelman, Kumara, dan Diablo, Testarossa, Ultima, dan Carrera. Raphael tanya ke Rimuru, apakah Rimuru ingin melakukan evolusi pada salah satu bawahannya. Rimuru pun mikir, jika melakukan evolusi Demon Lord, otomatis butuh waktu. Jadi Rimuru mengambil keputusan untuk sementara waktu, enggak dulu aja karena posisinya lagi perang. Kini Rimuru mulai bersiap menghadapi perang yang masih berlanjut, yang sedang menuju Tempest. Di ruang kontrol ada Carrera. Dia enggak sabar menunjukkan kekuatannya yang bisa lebih besar dari Ultima dan Testarossa. Rimuru yang mendengar itu heran kenapa hal kecil seperti itu bisa diucapkan Carrera dengan mudah. Dari informasi, ada 700.000 dari pasukan kekaisaran menuju labirin. Rimuru menyerahkan masalah ini sama Ramirez dan Veldora. Nggak lama, 700 orang itu sudah ada di depan pintu masuk labirin. Seketika, Rimuru dan para bawahnya tertawa jahat karena musuh telah masuk ke dalam jebakan. Saat pertarungan di labirin, pasukan Tempest akan sangat diuntungkan karena nggak bakal bisa mati. Dari layar CCTV labirin, Rimuru dan kawan-kawan memantau musuh. Dan terlihat mereka sudah ada beberapa yang masuk labirin. Sementara Chalgurio sebagai pemimpin Legion Meja sangat bahagia karena merasa jika rencananya dapat berjalan dengan mulus. Di sini Chalgurio tidak takut sama sekali dengan Tempest. Mereka lebih takut dengan negara Draft. Chalgurio heran kenapa Faraka dan Gaze dari tadi nggak ada laporan apa-apa. Gaze dan Faraka ini adalah bawahan Chalgurio cuy. Chalgurio cuma mendapatkan laporan jika Faraka berhadapan dengan Veldora. Padahal itu bukan Veldora cuy, tapi Gabiru. Mereka salah sangka aja. Sementara Gaze masih sibuk menghadapi musuh. Mendengar jika Faraka sedang menghadapi Veldora, Chalgurio pun sedikit lega dan dia berpikir jika wajar bawahnya nggak ngasih laporan soalnya lagi berhadapan dengan naga wibu Veldora. Padahal nyatanya Gabiru. Chalgurio berpikir jika dia bisa sampai di depan labirin karena kepintaran dia merancang strategi. Padahal Rimuru emang sengaja menggiring Chalgurio ke dalam labirin. Chalgurio tidak tahu apa-apa tentang ngerinya labirin. Dia cuma mikir ngerampas semua item labirin terus dapat untung sekaligus bisa memenggal kepala Rimuru biar naik jabatan. Memikirkan itu saja, Chalgurio dan bawahnya tertawa seakan besok udah jadi sultan dadakan. Di dalam labirin ada rapat dan yang memimpin rapat adalah Beretta, sedangkan anggotanya adalah 10 dewa labirin dan penjaga labirin seperti Mazer, Gozer, dan Gadra serta penjaga yang lain. Gak lama Ramirez dan Veldora menghampiri rapat itu. Ramirez dan Veldora berkata jika akan melakukan rencana dengan mengubah struktur labirin. Jadi saat musuh masuk labirin, maka mereka langsung dipencar menyebar dalam berbagai lantai. Veldora dan Ramirez mengatakan kepada warga labirin untuk menunjukkan performa terbaiknya. Karena saat ini, Rimuru sedang menonton melalui layar CCTV. Seketika, Zegion semakin semangat mendengar semua itu. Zegion berjanji dengan dirinya jika dia akan memberikan kemenangan kepada Rimuru. Pasukan milik Chalgurio mulai memasuki labirin. Chalgurio di sini cuma tahu jika labirin hanya ada 60 lantai. Bahkan 60 lantai itu, Chalgurio tidak percaya dan hanya menganggap hanya bualan. Kejadian yang tidak pernah terbayangkan terjadi saat pasukan Chalgurio mulai memasuki labirin. Chalgurio mencoba menghubungi pasukan yang lebih dahulu masuk, tapi tidak ada jawaban. Chalgurio cuma mendapatkan informasi jika struktur labirin selalu berubah setiap saat. Dengan pendek akalnya, Chalgurio berpikir jika itu cuma akal-akalan Tempest mengulur waktu agar pasukan Draft bisa membantu. Dengan suara keras, Chalgurio tertawa dan menyuruh pasukannya masuk labirin lagi. Dari kabar yang didapatkan, ada 350.000 pasukan udah masuk labirin. Namun setelah menunggu cukup lama, Chalgurio ngerasa ada yang janggal. Chalgurio mengirimkan pasukan masuk secara berkala, jadi seharusnya ada yang keluar ngasih kabar. Tapi dari semua pasukan yang udah masuk labirin, tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari labirin. Chalgurio masih bisa percaya diri. Dia menganggap jika 350.000 pasukan pasti udah cukup menaklukkan labirin beserta Rimuru. Chalgurio juga percaya jika kekalahan Falmouth itu karena Veldora, bukan Rimuru. Sejenak, Chalgurio mencoba menghubungi orang-orang yang udah masuk, tapi tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Chalgurio memutuskan mengirimkan pasukan lagi ke dalam labirin. Dua hari telah berlalu. Para bawahan Chalgurio merasa jika ini udah nggak beres. Namun Chalgurio memarahi mereka dan berkata, "Kau ini lagi kan? Mana mentalmu? Jangan jadi pengecut." Sebenarnya di sini Chalgurio udah was-was
tapi dia mencoba untuk berpura-pura tegar. Sedangkan di dalam labirin, setiap 1000 orang pasukan yang masuk selalu dipisahkan dengan kelompok pasukan lain. Dan saat mereka pisah, di saat itu juga sudah ada monster yang menunggu mereka. Ada yang menghadapi monster ular, ada juga yang menghadapi monster slime dan lain-lain. Tapi meskipun pihak lawan bisa mengalahkan monster labirin, monster itu selalu bangkit lagi dan lagi, dan itu membuat pasukan Calgurio semakin frustasi. Sementara di kelompok lainnya, ada yang memasuki wilayah Adalman. Mereka ketakutan setengah mati melihat aura dari Adalman. Bukan hanya Adalman saja, tapi undead naganya membuat musuh semakin ketakutan. Mereka pun panik dan mencoba melarikan diri. Tapi di situ mereka terkena racun necromancer. Di sana ada juga yang ingin melawan Adalman dengan menggunakan sihir suci. Tapi sayangnya nggak ada yang mempan sama Adalman. Sedangkan di kelompok yang lain lagi, ada pasukan yang diserang oleh serangga. Namun saat itu mereka dapat mengalahkan serangga yang banyak itu dan mendapatkan item yang istimewa dan berharga, tentu saja mahal. Di saat itu kelompok itu bahagia. Tapi esoknya mereka bertemu dengan Apito. Dengan cepat Apito memenggal kepala orang-orang dari kelompok itu. Apito juga memberikan sebuah perintah kepada lebah-lebahnya yang berjumlah 1000 pasukan lebah untuk mengalahkan pasukan Kekaisaran Timur. Kini pasukan itu sedang putus asa yang teramat dalam. Udah 7 hari pasukan Calgurio belum keluar dari labirin. Kini rencana Calgurio gagal total. Awalnya Calgurio berencana mengirimkan pasukan secara berkala agar saat ada monster yang kuat mereka bisa ngasih laporan dulu untuk bersiap. Sebelum kejadian ini, Calgurio dan pasukannya mentertawakan Shinji yang dapat dikalahkan dalam labirin. Dan tadinya mereka juga nggak percaya tentang adanya 10 dewa labirin yang ada di Tempest. Mereka awalnya menganggap jika itu semua hanyalah bualan. Tapi kini Calgurio dan para pasukannya hanya bisa diam membisu melihat kenyataan yang ada. Meskipun belum ada yang keluar dari labirin, Calgurio mencoba untuk berpikiran positif jika bawahnya yang ada di dalam labirin masih hidup dan sehat walafiat. Di situ Calgurio akhirnya mengambil sebuah keputusan di mana Calgurio akan membuat sebuah kelompok yang hanya berisikan orang-orang kuat dengan tujuan nyari informasi apa saja yang ada di dalam labirin. Kelompok itu berisi 4 orang kuat dan 100 pasukan. 4 orang itu adalah Michael dan Raymond dari dunia lain, Mainet, tangan kanan Calgurio, dan yang terakhir adalah pahlawan Kekaisaran Timur yaitu Grand Marshal Kansas. Calgurio tertawa, dia berkata 10 dewa labirin gak bakal mungkin bisa mengalahkan pasukan ini. Minut juga tersenyum jahat dan mengatakan jika kelompok ini adalah kelompok yang sangat solid, di mana Demon Lord saja gak bakal mungkin bisa mengalahkan kelompok ini. Singkat cerita, pasukan yang baru dibentuk itu akhirnya memulai perjalanan mereka memasuki neraka yang sebenarnya yaitu labirin Tempest. Scene diperlihatkan Rimuru lagi memperhatikan CCTV di labirin dari ruang kontrol. Sejauh ini warga labirin dapat dengan mudah mengalahkan pasukan-pasukan musuh yang masuk. Tapi tiba-tiba Ramirez menghubungi Rimuru. Ramirez berkata jika dia merasakan akan ada orang kuat memasuki labirin. Rimuru juga mendapatkan laporan dari Gadra. Gadra berkata untuk memaafkan dan menerima Michael dan Raymond menjadi bawahan Rimuru. Dua orang ini adalah orang dari dunia lain yang masuk di pasukan yang baru saja dibentuk Calgurio. Sedangkan Kumara meminta izin kepada Rimuru untuk membalaskan dendamnya pada salah satu orang yang baru masuk, di mana orang itu telah menghancurkan negaranya. Rimuru menyetujui semua keinginan para bawahnya. Rimuru akhirnya memisahkan para pasukan yang dibentuk Calgurio supaya orang kuat nggak kumpul jadi satu. Sementara seorang pasukan yang bernama Michael dan Raymond, mereka berpisah dengan pasukannya. Mereka berdua ini pernah dilarang Yuki untuk ikut, tapi mereka tetap keras kepala. Mereka masih ingin menelusuri labirin yang dimana mereka ingin tahu keberadaan Gandra, Shinji, dan kawan-kawan. Nggak lama saat mereka kebingungan di dalam labirin, muncul Shinji and the gang berserta Gadra. Gadra berkata kepada mereka jika Rimuru bukanlah seorang musuh. Sementara dari CCTV, Diablo, Sion, dan Benimaru udah nggak sabar ingin bertarung karena melihat Adalman melawan musuh yang lumayan kuat. Rimuru berkata kepada mereka bertiga untuk bersabar dulu karena Adalman masih belum kalah. Tapi mereka bertiga menyangkal jika Adalman and the gang nggak bakal bisa menang karena udah jelas-jelas Adalman dan pasukannya terdesak. Kini Adalman dan kawan-kawan melawan beberapa orang dari anggota 100 orang terpilih pelindung Rudra. Ada Reha peringkat 94, Krishna peringkat 17, dan Bazan peringkat 35. Singkat cerita, Albert, Adalman, dan Necromancer berhasil dikalahkan oleh orang-orang pengawal Rudra. Sedangkan tangan kanan Calgurio yaitu Mainet ngerasa jika monster di labirin hanyalah sampah, tidak ada yang bisa mengimbanginya bertarung. Tapi keesokan harinya dia bertemu Apito. Di situ Mainet juga meremehkan Apito. Mainet pun menyerang Apito dan saat itu dia tertawa. Dia mengira jika serangannya berhasil mengenai Apito,
Tapi ternyata yang kena hanyalah bayangan Apito. Mainet akhirnya bersemangat. Dia terus melancarkan serangannya. Tapi Apito terus menghindar. Hingga sampailah mereka di markas Apito di dalam labirin. Sesampai di situ, Apito gak mau menghindar lagi. Apito dan Mainet saling beradu serangan. Namun sayangnya, Apito terlempar karena serangan Mainet. Mainet berkata jika Apito sama saja seperti monster lemah pada umumnya. Sampah. Seketika Apito emosi mendengar ucapan Mainet. Apito mencoba berdiri meskipun tubuhnya terluka. Suara dalam hati Apito berkata, gua gak boleh kalah, ini demi Rimuru sama. Mereka berdua saling beradu serangan. Hingga beberapa jam telah berlalu. Mereka berdua kini sama-sama kelelahan. Wajah Apito bercucuran darah. Dengan tertatih-tatih, Apito mencoba untuk bangkit lagi. Apito pun mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Apito berniat mengakhiri pertarungan dengan serangan terakhirnya ini. Sementara Mainet menyerang Apito dengan gelombang. Tapi Apito berhasil menghindari semua serangan Mainet. Tapi di situ Mainet juga gak butuh. Dia menyembunyikan gelombangnya. Karena Apito gak ngelihat gelombang yang disembunyikan Mainet, Apito pun terkena serangan. Tapi serangan beracun Apito juga berhasil mengenai Mainet. Dua-duanya sama-sama terluka. Gak lama muncul suara mengerikan dan itu adalah Zekion. Sementara 20 tahun yang lalu, ada sebuah negara monster. Saat itu, pasukan kekaisaran menyerang negara monster itu. Saat mengingat hal itu, Kumara sangat emosi. Di tragedi itu, Kumara kehilangan seorang ibu. Dan ibunya dibunuh oleh orang kekaisaran yang bernama Kansas. Setelah itu, Kansas menyerahkan Kumara kepada Clayman. Karena saat itu mereka berdua bekerja sama. Kumara dulu sangat membenci manusia sebelum bertemu Rimuru. Tapi takdir mempertemukan Kumara dengan Kansas lagi, tepat di dalam labirin. Dan itu mengingatkan dendamnya lagi kepada manusia, terutama kepada Kansas. Di dalam labirin, Kansas masih mengingat jelas Kumara. Kansas berkata jika dia sengaja membunuh ibu Kumara untuk mengukur kekuatannya. Kumara sangat emosi mendengar ucapan Kansas. Sambil tertawa, Kansas mengeluarkan pelayan ibunya Kumara, yaitu monster monyet. Kumara mengeluarkan tikus hitam dan seekor kelinci. Kansas pun memanggil hewan yang sama dengan Kumara. Kansas berkata akan mengampuni Kumara jika Kumara mau menjadi monster peliharaannya, yang otomatis sama saja membela dari Rimuru. Dalam pertarungan ini, mereka memanggil monster-monster yang mereka miliki, di mana Kansas hanya dapat memanggil 5 monster, sementara Kumara memanggil 8 monster. Tapi di sini, Kansas memiliki keuntungan, di mana dia punya skill Marauder. Skill itu dapat melakukan kopi lawan. Maksudnya, saat Kansas dapat membunuh musuhnya, maka Kansas dapat menciptakan duplikat musuhnya dengan kekuatan yang sama. Pertarungan pun dimulai. Kumara tanpa baba menghilang dan seketika muncul dari belakang Kansas. Saat Kumara ingin mencakar leher Kansas, Kansas dapat dengan mudah menghindarinya. Ini Kansas dengan busuknya memanggil ibu Kumara. Sontak dengan mudah, ibu Kumara dapat mengalahkan 2 monster milik Kumara. Setelah itu, Kansas melesat untuk menusuk Kumara. Tapi pisau Kansas berhasil dipatahkan Kumara. Tiba-tiba 9 ekor milik Kumara bercahaya. Kansas sontak berkata, Kumara berkata jika dia adalah QB berekor 9. Di situ nyali Kansas ketika menciut. Ibu Kumara di situ juga dengan mudah dikalahkan oleh Kumara. Kansas di situ bingung karena monster yang dijadikan kartu asnya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Kumara. Tanpa ampun, Kumara tidak memberi belas kasihannya sama Kansas. Di detik itu juga, Kumara langsung membunuh Kansas dan Kansas pun mati. Sedangkan Mainet kaget karena dia tiba-tiba ada di suatu ruangan. Di situ dia bertemu dengan teman-temannya yaitu Bazan, Krishna, dan Reha. Mereka ngobrol dan kini mereka percaya jika monster di Tempest bukan kaleng-kaleng dan tentunya immortal atau abadi. Nggak lama Zekion muncul di hadapan mereka. Mainet ngerasa jika Zekion adalah Rimuru. Sontak Zekion emosi karena mereka tidak sopan menyamakan Dewa Agung Rimuru dengan seorang bawahan sepertinya. Zekion mengeluarkan aura-aura mengerikan Demon Lord miliknya. Dari layar CCTV di ruang kontrol, Rimuru memperhatikan Zekion dan Rimuru ngerasa jika Zekion sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Benimaru. Benimaru pun juga setuju tentang fakta itu. Bahkan seorang Diablo saja kagum dengan Zekion. Diketahui juga Carrera, Testarossa, dan Ultima kewalahan melawan Zekion. Bahkan mereka nggak sanggup melawan Zekion. Sementara di dalam labirin, pertarungan pun dimulai. Dengan skill berpedangnya, Bazan mulai menyerang Zekion. Tapi dengan mudahnya, Zekion menghentikan dengan satu tangannya, yaitu cuma pakai tangan kiri. Zekion membalas Bazan. Pukulan Zekion menghancurkan armor Bazan. Dan di detik itu, Bazan mati. Keganasan Zekion bukan hanya sampai di situ saja. Zekion juga dengan cepat membelah tubuh Reha. Dan Reha pun tewas. Dengan emosi yang meluap-luap, Krishna mengumpulkan kekuatannya dan menyerang Zekion dengan serangan terkuatnya. Tapi serangan itu masih belum bisa membuat Zekion terluka. Berkat Raphael, Zekion dapat memakai skill Ultimate Uriel milik Rimuru untuk pertahanan. Singkat cerita, Krishna dan Mainet dikalahkan oleh Zekion. Dalam waktu kurang dari 1 menit, musuh-musuh yang kuat dikalahkan oleh Zekion.
Kini pasukan Chelgurio hanya tersisa 200 ribu pasukan. Sementara Raymond dan Michael selamat karena bertemu Gadra dan Shinji. Sohei tiba-tiba melapor ke Rimuru jika Krishna memakai gelang kebangkitan yang otomatis dia hidup lagi. Dan kini posisi Krishna sudah ada di luar labirin. Rimuru diskusi dengan bawahnya. Rimuru menyimpulkan jika ramalan Chloe saat Rimuru mati dibunuh oleh orang misterius saat perang melawan Kekaisaran Timur itu benar. Karena saat itu kekuatan Rimuru belum menjadi Demon Lord, yang dimana kekuatan Rimuru tidak sebanding dengan orang-orang seperti Mainet dan kawan-kawan. Tapi beda cerita dengan sekarang, Rimuru menjadi Demon Lord dan kekuatannya nggak ngota. Bahkan bawahnya saja sudah cukup menghadapi musuh-musuh yang kuat seperti Mainet dan kawan-kawan. Tapi Rimuru tetap waspada karena Rimuru masih belum tahu kekuatan sebenarnya yang masih disembunyikan oleh musuh. Di dalam labirin masih ada pasukan kekaisaran yang tersisa. Albis dan Momiji ingin terjun juga ke medan tempur. Di sini Albis juga membawa para pasukannya. Dan para bawahan Rimuru juga udah gatel tangannya dan ingin segera membersihkan labirin dari pasukan musuh. Sohei tiba-tiba datang dan berkata kepada Rimuru jika saat ini Trainee sedang bertarung dengan seseorang. Rimuru pun mengutus Sohei untuk membantu Trainee. Rimuru juga ngasih perintah kepada bawahnya untuk segera membersihkan labirin dari kotoran-kotoran Kekaisaran Timur. Tiba-tiba saat Rimuru ngasih perintah bawahnya, Raphael ngasih kabar jika ada seorang pengkhianat. Rimuru pun mencari, dan saat itu Rimuru bertemu Masayuki and the gang. Di saat Masayuki dan Rimuru berbincang santuy, anggota party Masayuki yang bernama Bonnie tiba-tiba melantunkan sebuah ajian mantra. Raphael pun melapor jika Bonnie berniat untuk membunuh Rimuru. Setelah itu, Bonnie langsung melesat menyerang Rimuru dengan pedangnya. Tapi tiba-tiba muncul Benimaru untuk melindungi Rimuru. Salah satu bawahan Masayuki yang bernama Thunder kaget karena dia tahunya Bonnie tidak bisa memakai pedang. Dengan tertawa jahat, Bonnie berkata jika dia cuma manfaatin Masayuki demi tujuannya. Rimuru bertanya-tanya kenapa Bonnie bisa percaya diri seperti itu, padahal dia tuh lagi sendirian cuy. Gak lama semacam kilatan petir hitam melesat ke arah Rimuru. Tapi untungnya Rimuru dapat menghindarinya. Ternyata serangan itu dari Jiu. Melihat pujaan hatinya yaitu Rimuru diincar banyak orang, Kule pun berubah ke mode dewasa dan siap membantai siapapun. Dari liontin yang dipakai Jiu dan Bonnie, tiba-tiba muncul cahaya dan merubah seluruh penampilan mereka berdua. Kini terungkap identitas mereka jika mereka termasuk 100 penjaga Kaisar Rudra. Masayuki shock dan merasa kecewa jika orang yang dianggapnya teman kini mengkhianatinya. Bonnie menyerang Benimaru dengan sebuah pistol. Benimaru menghindari semua tembakan Bonnie. Benimaru berkata jika bacot doang lu gede, tapi skill sampah. Benimaru mengeluarkan pedangnya dan dengan cepat Benimaru dapat melukai Bonnie. Sayangnya Bonnie dapat menyembuhkan dirinya. Sedangkan Chloe kini menghadapi Jiu. Jiu menggunakan kabut beracun dan terus melarikan diri. Chloe tertawa melihat Jiu yang selalu melarikan diri. Jiu seketika berkata kepada Chloe, "Bacok, di sini tugas gua cuma melindungi Bonnie." Rimuru heran kenapa sampai Raphael saja tidak bisa merasakan kekuatan Bonnie dan Jiu yang selalu disembunyikan. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada Chloe dan dia berubah menjadi anak kecil lagi. Raphael berkata jika Chloe gagal menggunakan skill ultimate-nya. Chloe berkata kepada Rimuru jika dia butuh waktu sebentar untuk mengumpulkan kekuatannya. Rimuru meminjamkan kekuatannya kepada Benimaru. Sementara untuk Chloe, Rimuru akan membantunya memakai skill ultimate miliknya. Benimaru pun menyerang Bonnie. Bonnie cuma diam saja dengan sedikit tertawa. Bonnie terlalu percaya diri. Bonnie ngerasa jika serangan Benimaru tidak akan bisa menebas dirinya. Tapi ini beda lagi ceritanya karena Rimuru udah meminjamkan kekuatannya sama Benimaru. Singkat cerita, Bonnie mati terkena tebasan Benimaru. Sementara dengan kekuatan menghentikan waktunya, Chloe juga berhasil membunuh Jiu. Namun tiba-tiba Raphael ngasih tahu jika Jiu dan Bonnie memakai gelang kebangkitan, makanya mereka masih hidup. Semua orang tidak mengetahui karena Bonnie dan Jiu memakai gelang di kakinya. Chloe dan Benimaru emosi karena musuh berhasil melarikan diri. Benimaru dan Rimuru balik ke ruang kontrol dan di sana mereka baru tahu jika orang yang melawan Trainee adalah Laplace. Di situ Laplace dibuat babak belur oleh Sohei. Sohei sengaja nggak ngebunuhnya karena katanya Laplace punya pesan penting untuk Rimuru dari Yuki. Laplace berkata jika Rimuru harus waspada dengan Bonnie dan Jiu. Laplace melanjutkan laporannya jika Yuki mempunyai firasat jika Damrata adalah seorang pengkhianat. Itu yang Yuki tahu dari Gadra. Setelah diselidik lebih lanjut, ternyata Bonnie dan Jiu adalah bawahan Damrata. Laplace niatnya pengen secepatnya ngasih tahu Rimuru, tapi dihalangi oleh Trainee. Jadinya pesannya telat dan membuat Bonnie dan Jiu berhasil lolos. Dua hari telah berlalu setelah pasukan yang baru Chelgurio bentuk masuk labirin. Gak lama Miranda menghampirinya. Miranda memberitahu Chelgurio jika pasukan Chelgurio yang ada di dalam labirin telah mati semua dan hanya menyisakan pasukan yang ada di luar labirin. Miranda memberikan perintah mundur kepada Chelgurio, tapi Chelgurio tetap keras kepala karena dia yakin kelompok yang baru dia buat tadi gak mungkin kalah. Gak lama datang Krishna.
Krishna berkata jika mereka harus mundur. Krishna juga mengatakan jika orang yang dianggap Chalguriyo kuat dan baru dikirim masuk ke labirin, semuanya sudah mati. Di saat itu, Chalguriyo menyadari jika Krishna selamat karena memegang gelang kebangkitan. Oh iya cuy, sebelumnya Gatra ngasih dua gelang kebangkitan kepada Kaisar Rudra. Satu yang asli dan satu lagi gelang kebangkitan yang untuk diuji coba. Dan Krishna dapat gelang kebangkitan asli karena dikasih oleh Kaisar Rudra. Chalguriyo gak pernah menyangka jika Tempest bisa sekuat ini. Chalguriyo memutuskan untuk mundur. Tapi tidak semudah itu. Di sana sudah ada bawahan Karera yaitu Aghera. Aghera gak langsung menyerang. Tapi Aghera berniat untuk negosiasi dulu. Di situ ada yang meremehkan Aghera dan seketika orang itu dibunuh oleh Aghera. Sontak semua orang ketakutan melihat Aghera membunuh secepat itu. Aghera berkata jika ingin selamat lebih baik menyerah saja dan menjadi budak dari Tempest atau mereka memilih mati. Aghera ngasih mereka waktu 1 jam untuk berpikir. Chalguriyo gak mau gegabah karena musuh di depannya sangat kuat. Chalguriyo ngajak negosiasi Aghera jika Chalguriyo akan mengajak Kaisar supaya mau bekerja sama dengan Tempest. Sontak Aghera sedikit ngegas dan berkata udah dikasih pilihan masih aja nawar. Setelah diskusi, Chalguriyo memutuskan untuk berperang daripada menjadi budak. Miranda gak ikut terlibat dengan ini semua dan dia pun pergi begitu saja. Gak lama muncul Jiu dan Bonnie. Mental Chalguriyo naik kembali berkat adanya mereka berdua. Tapi dari pihak Tempest sudah ada pasukan Albis dan Momiji. Di atas tubuh Gerudo ada Karera yang sudah gak sabar bertarung. Awalnya Karera ingin mencoba sihir barunya kepada sisa-sisa pasukan kekaisaran yang ada di luar labirin. Tapi dihentikan oleh Aghera. Aghera berkata jika Aghera meminta waktu 1 jam kepada Karera, setelah 1 jam itu Karera boleh melakukan apapun kepada musuh. Belum 1 jam pasukan Chalguriyo malah ingin bertarung. Karera yang melihat hal itu pun bersemangat. Karera ini otaknya cuma bisa mikir bantai doang cuy. Sihir tingkat nuklir yang bernama Gravity Collapse Karera keluarkan. Sontak 160.000 pasukan musuh langsung mati menuju akhirat. Gerudo tertawa dalam hatinya melihat kegokilan Karera. Pasukan Gerudo, Shion, Momiji, dan Albis menghabisi musuh yang tersisa. Chalguriyo hanya bisa frustasi melihat ini semua. Chalguriyo akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menjadi budak di Tempest. Sementara Diablo disuruh Rimuru untuk memusnahkan semua musuh yang kabur, termasuk Jiu dan Bonnie. Sedangkan untuk Miranda, Diablo nggak bunuh karena Miranda berkata jika dia anggota Cerberus. Dan Diablo nggak mau jika hubungan Rimuru dan Yuki hancur hanya karena Diablo membunuh Miranda. Dan akhirnya Diablo membiarkan Miranda lolos. Diablo pun menuju camp utama dan memperlihatkan tubuh Jiu dan Bonnie kepada pasukan musuh. Di situ ada orang meremehkan Diablo. Diablo nggak terima. Dengan jentikan jarinya, Diablo menghabisi semua musuh, termasuk Krishna. Sementara di situ, tiba-tiba Chalguriyo berteriak. Chalguriyo ngerasa tubuhnya dipenuhi kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan itu berasal dari Kaisar Rudra. Kini kekuatan Chalguriyo dipastikan hampir setara dengan True Demon Lord. Chalguriyo yang tadinya putus asa, kini percaya diri lagi. Chalguriyo pun menusuk Diablo, tapi serangan itu tidak berpengaruh sama Diablo. Suara dalam hati Chalguriyo berkata, kok nggak mati sih si anjing ini? Diablo tertawa. Hei manusia, kekuatan pinjamanmu itu belum cukup kau kuasai, makanya semua itu percuma, sampah. Diablo dengan cepat membunuh Chalguriyo dan mengambil jiwanya. Setelah itu, di antara sadar nggak sadar, Chalguriyo bangun dari kematiannya. Di situ dia melihat seorang berambut biru. Chalguriyo juga melihat Bonnie, Jiu, dan Krishna bangkit lagi. Seorang gadis dengan rambut biru tiba-tiba mendekati Chalguriyo dan berkata, apa kau baik-baik saja? Chalguriyo tanya kenapa dia masih hidup, padahal dia tadi udah nyata-nyata mati. Chalguriyo juga bertanya tentang iblis yang membunuhnya tadi. Sontak Diablo mengambil Chalguriyo dan berkata, jaga ucapanmu di hadapan Rimuru sama. Rimuru menjelaskan jika pasukan Chalguriyo telah dibangkitkan oleh Rimuru. Diablo sontak mengambil pose yang aneh dan berkata, semua orang harus memuja dewa baru kita yaitu Rimuru sama. Chalguriyo gak paham kenapa Rimuru malah membangkitkan musuhnya. Rimuru berkata jika orang yang bangkit akan menjadi budak dari Tempest. Semuanya dibangkitkan Rimuru kecuali orang-orang yang terkena serangan Karera. Karena serangan Karera bukan hanya memusnahkan tubuh, tapi jiwanya juga hancur. Semua orang yang dibangkitkan Rimuru kehilangan skill dan kekuatan bertarungnya. Meskipun begitu, banyak dari mereka bahagia karena berhasil hidup lagi. Beberapa orang pihak musuh yang dibangkitkan Rimuru juga mulai menyembah Rimuru, termasuk Krishna dan Chalguriyo.